Enden Lukmanda di sini Pak. Naufal Ahnaf Hakim toilet Pak. Muhammad Gaisan Amir hadir Pak. Raffi Mahapavirya ya Pak. Ini masuk semua berarti ya? Ya Pak. Pak. Kamu dari mana? Dari Kalimantan Pak. Oh yaudah silahkan duduk. Nih anak-anak, ini tugasnya ya, dikumpulin habis istirahat, oke? Okay? Iya Pak, iya Pak. Enden, kamu dari tadi saya latih main game terus ya? Iya Pak, maaf Pak. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi di sini tuh nice. Ada yang kurang. Seharusnya lu tambahin sama X1, ntar abis itu tambahin lagi sama X2, ntar lu tambahin lagi sama X3. Nah, nanti kurang lebih jawabannya ada di sampai, biar sama C. Nice, efek! Dapat efek juga ya! Dan kerjain tugasnya! Yaelah, tenang aja sih. Nanti juga bisa dikerjain. Ah, seru aja. Lanjut lagi. Nah, iya, ntar lu lanjut lagi ke nomor 2, kurang lebih caranya sama kayak ini gitu. Kan 10 ya, meter bendera tangan ini seharusnya bisa dijumlah-jumlahin lagi gitu ya, ya. Oh. Lu sih, gue jadi kalah kan? Lah kok lu main kita ya? Lagian ngapain sih nasihatin gue? Udah lah, gue main di luar aja. Udah. Orang mau jalan. Nah ini rata-rata 12 ini dikaliin sama 15. Eh, gue telepon bentar ya. Oh iya. Nah habis itu bagi 4 ya, 4 biar hasilnya 8 gitu kan. Terus 8 kali 6 hasilnya 48. Iya, eh bilangin guru ya, kakak gue sakit gue izin pulang. Iya, iya. Biarin lah, ntar gue izinin kok. Iya. Nah ntar lu bagi lagi sama 20, hasilnya 12 ntar jadinya. Gitu sih kurang lebih nomor 4. Iya. Udah bang, udah. Yo anak-anak, tadi kan sudah saya kasih tugas, langsung kumpulkan aja. Saya panggil satu aja ya, Muhammad Gaisan Amir. Mana tugasnya? Ngerjain sendiri kan ini? Iya ngerjain sendiri saya Pak. Bagus sih. Makasih Pak. Muhammad Naufal Ahnaf. Izin Pak. Papanya sakit. Izin ke siapa dia? Izin ke wali kelas tadi udah. Oh, aduh. Izin berarti dia ya? Iya, yeah, izin. Raffi Mahapavirya? Maaf, udah mau pulang. Kerjain sendiri nih? Iya. Mak, gue simpul sana. Nih. Ayo, Pak. Yuk. Gak usah tuh nih, Enden Lukmanda. Enden. Iya Pak. Mana tugas kamu? Loh, saya kira itu bukan tugas Pak. Kan saya tulis di sini ini tugas, bukan PR. Den, lu ganti sepatu lu. Nanti aja ya. Habis ini baca BK ya. Yalah, tenang. Ganti lah. Udah sih, tenang aja. Ayo udah deh, lalu lah, nah, udah balik aja. Tadi gue abis jengkolnya langsung balik sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
perkuliahan atau universitas yang sudah Bapak tulis ini. Cara masuk itu salah satunya melalui SBM. Dan kalian tahu tahun ini tuh SBM itu susah. Susah nih. Susah. Makanya kalian tuh harus berusaha untuk bisa mendapatkan tempat duduk di salah satu universitas ini. Oke, sekarang saya mau nanya, kamu mau di mana kuliahnya? UGM, Pak. UGM. Subhanallah, mantap sekali. Kalau kamu nak, di mana nak? UGM, Pak. UGM. Mantap. Nah, kalau yang satu ini gimana nih? UGM juga, Pak. UGM juga. Iya, berarti kalian harus bersaing ya. Mas, Mas. Mas. Ayo, Pak. Dari mana kamu mulu, Mas? Ngapa ini tadi? Cuman ngeliat jam aja, Pak. Wah, ngeliat jam sama tadi main saya udah jelasin susah-susah, enggak diperhatiin. Udah, habis ini kamu ke ruang saya, di ruang BK. Lah, Pak. Tadi saya cuma ngeliat jam doang. Udah, ikutin aja saya. Di pelajaran Bapak, kamu tuh main HP. Tapi bukan hanya pelajaran Bapak doang. Di pelajaran yang lain, guru-guru lain udah pernah bilang ke Bapak. Karena Bapak guru BK, jadi Bapak harus melalui keputusan. Jadi begini, guru-guru udah pernah bilang ke Bapak kalau kamu tuh main HP terus, main game apalah itu namanya. Cuman ya, sebenarnya Bapak gak mau bilang ini. Cuman kamu harus menerima ini adalah sebuah keputusan sekolah bahwa kamu akan dikenakan sanksi itu berupa skors. Lah, kok gitu sih Pak? Kan saya juga cuma main handphone doang di kelas. Itu juga nggak lama banget, cuma sebentaran kayaknya. Bukannya begitu. Ini adalah sudah menjadi peraturan sekolah sejak dulu. Bapak sini sudah lama, sudah 5 tahun, jadi Bapak ngerti peraturannya. Jadi mau nggak mau kamu harus menerima ini. Jadi mau bisa ambil nih surat skorsnya. Apa jangan apa ini nanti orang tua saya gimana di rumah, nanti saya bakal dimarahin kalau misalkan kayak gini Pak. Dimarahin tuh baik, itu bisa merubah diri kamu. Kamu tuh harus berubah karena apa, kamu tinggal ya, setahun lagi di sini. Enggak gitu Pak, maksudnya ya jangan kayak gini Pak, jangan langsung skorsing, kan saya bisa dapat surat peringatan gitu. Surat peringatan itu sudah, ini sekarang sudah berat bagi semua guru melihat kamu tuh perilaku kamu tuh udah seperti ini gitu. Jadi kamu harus terima. Pak, jangan lah, Pak. Saya nanti terima. Orang tua saya bakal marahin saya, Pak. Ya, marahin itu untuk kebaikan kamu sendiri. Oh, harus terima itu. Ya. Yaudah lah, Pak. Ya. Nanti saya bilang ya. Ke orang tua saya lah. Oh, kamu cepat berubah menjadi yang baik, nak. Ya, Pak.